Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sedayanipun para habaib, para alimul ulama, para romo kiai, para sepuh bini sepuh, taminipun al-habib Zainal Abidin bin Muhammad Ba'abud, dan sedaya para habaib sanesipun ingkang kita hormati romo kiai Abbas selaku sahibul hajat, sahibul matlis, dan sedaya para romo kiai sanesipun ingkang rawuh, mugi-mugi kita sami tansah binaringan barokah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mugi-mugi sedayanipun ingkang rawuh pinaringan panjang yuswanipun, lancar sedaya urusanipun, barokah gesangipun. Lan insyaallah mugi-mugi lunas sedaya utang-utangipun insyaallah. Amin Allahumma. Amin. Ini bab utang amin ini banter dhewe. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah hari ini kita semua bersyukur, bergembira, berbahagia karena kita mensyukuri nikmat Allah, yang termasuk nikmat Allah yang paling besar untuk kita semuanya adalah kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua nikmat itu yang diterima sama umatnya Nabi Muhammad, di situ pasti dimulai dari kelahirannya Nabi Muhammad. Sehingga Imam Al-Qastalani beliau beristihad, kata beliau, kalau saya ditanya mana yang lebih mulia, Lailatul Qadar atau Lailatul Maulid, maka saya akan memilih Lailatul Maulid itu lebih mulia. Karena umat ini enggak akan dapat Ramadan, enggak akan dapat Lailatul Qadar, enggak akan dapat semua keistimewaan kecuali semuanya itu awalnya adalah Maulidun Nabi, kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Miladun Nabi, Miladul Ummah. Kelahirannya Nabi itu adalah kelahirannya umat ini. Keselamatannya umat ini, kebahagiaannya umat ini, itu semua tandanya pertama adalah dari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita lihat, siapa sih yang pertama kali bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad? Semua bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Abdul Muttalib itu bergembira sampai membuat akikah untuk Nabi Muhammad. Abdul Muttalib berbahagia. Kemudian Abu Lahab, Abu Lahab itu berbahagia dengan kelahiran Nabi, walaupun enggak ikhlas. Walaupun enggak ikhlas. Kenapa? Karena ketika Nabi itu di kandungan, ayah beliau kan meninggal dunia. Ayah Nabi kan meninggal dunia. Maka Nabi itu walinya adalah paman-pamannya. Nah, orang sana itu kalau punya anak laki seneng. Tapi kalau dapat anak perempuan itu sedih, susah. Walaupun susahnya punya alasan yang bagus. Karena takut tidak bisa menjaga anak perempuannya, takut anak perempuannya besar dilecehkan, akhirnya susah. Kemudian caranya itu dikubur hidup-hidup anak perempuannya. Daripada gede dilecehkan orang lain, lebih baik dari kecil gak usah hidup sekalian. Sebenarnya tujuannya kasih sayang, cuma caranya itu keliru. Dan memang satu, dunia itu lagi dalam kegelapan. Dunia itu lagi dalam kondisi jahiliyah. Mau Anda lihat yang di Arab, ngubur bayi perempuan hidup-hidup. Anda lihat yang di Persia. Di Persia lebih parah. Yang disembah api, sembah matahari. Di Persia itu ada raja nikahin putri kandungnya, anak nikahin ibu kandungnya sendiri. Ngeri dunia ini. Romawi juga sama, nyawa orang itu gak ada harganya.
Itu dunia itu dalam keadaan rusak. Perempuan itu tidak dimuliakan. Nah, perempuan itu dulu seperti udara. Ada enggak orang bisa, udara di kampung ini punya saya, bisa enggak orang mengklaim begitu? Enggak bisa, udara itu ya punya seluruh warga kampung. Dulu perempuan sama, wong wedok siji nggo wong sak kampung. Itu dulu jahiliyah seperti itu. Tapi datangnya Islam, lihat bagaimana Islam ngatur itu semuanya. Semua diatur dan ditempatkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Perempuan dimuliakan, perempuan itu kalau sebelum Islam perempuan itu dianggap murahan, dianggap gampangan, di dalam Islam perempuan tidak boleh nampak kecantikannya kecuali hanya kepada orang laki yang bertanggung jawab dan siap membayar maharnya. Enggak murahan. Islam itu ngatur, bahkan rambutnya perempuan itu dibuat aurat. Sebagian lagi ada pendapat fikih yang mengatakan suaranya perempuan juga termasuk aurat. Kenapa kok suaranya perempuan aurat? Iya, karena orang dengarkan suaranya perempuan bisa senang. Dengarkan suaranya bapak-bapak kan enggak begitu senang. Malah kalau kelamaan iso kudu muntah kok akhirnya. Tapi kalau dengarkan suaranya perempuan itu kan bisa, oh kok enak ya suaranya, kan bisa begitu. Nah itu enggak, itu jangan sampai terjadi, sampai suaranya perempuan aurat, rambutnya aurat, badannya apalagi. Itu perempuan dimuliakan mahal. Dulu tuh yang perempuan yang dianggap mahal tuh istri-istrinya raja. Istrinya raja tuh enggak sembarangan orang bisa ketemu, bisa lihat. Sekarang perempuan Islam, siapapun perempuannya, sama perlakuannya seperti istri raja. Ada enggak istri raja keluyuran sendiri? Ada enggak? Enggak ada. Perempuan keluar rumah dalam Islam diatur juga. Perempuan kalau keluar rumah ditemani sama mahramnya atau ditemani sama perempuan-perempuan yang lainnya. Ada aturannya. Islam itu sangat memuliakan perempuan. Di masa jahiliyah perempuan enggak ada harganya. Ini dunia itu dalam keadaan kegelapan ketika itu. Dunia itu dalam keadaan kegelapan ketika itu. Nah, itu saat itu Rasulullah SAW diawali dengan ketika itu adanya Raja Abraha. Raja Abraha itu dia seorang raja. Dan ketika itu dia agamanya bukan muslim ya. Dia agamanya Nasrani. Kemudian dia ketika itu lihat Ka'bah iri. Akhirnya dia buat gereja untuk menyaingi Ka'bah. Untuk menyaingi Ka'bah. Subhanallah, ada satu orang dari Arab iseng masuk ke gerejanya, buang air di sembarang, buang air sembarangan. Raja Abraha marah. Ketika itu akhirnya sudah, ini Ka'bah harus kita musnahkan. Bawa pasukan gajah, bukan cuma pasukan kuda atau unta, pasukan gajah. Ini orang kalau lawan musuhnya, orang kalau lawan musuhnya itu kuda atau unta itu masih bisa diukur kekuatannya. Oke. Nah kalau lawannya gajah, itu kan sekali kena sepak, wassalam itu. Itu bawa pasukan gajah lewat suatu tempat-tempat, semuanya ketika itu gak ada yang berani. Sampai masuk ke kota Mekah, dekat kota Mekah, pertama kali yang dilakukan show of force dulu, menunjukkan kekuatan. Itu ternak-ternaknya punya orang Mekah dirampas semuanya sama anak buahnya Raja Abraha ini. Ketika ternak-ternak itu dirampas, kemudian setelah itu gak lama datang seorang yang paling disegani di kota Mekah, paling ditokohkan di kota Mekah. Orang ini tempat duduknya, tempat apa ya istilahnya, nongkrongnya itu pas di Ka'bah. Sehingga naungannya itu adalah Ka'bah, dan tempat duduknya dia tidak ada satupun orang yang berani pakai tempat duduknya dia, karena dia tokoh yang paling disegani di Mekah. Tokoh ini bernama Syaibatul Hamdi dan sering disebut dengan Abdul Muttalib. Ketika itu Abdul Muttalib sendiri, ini raja, bawa pasukan gajah, bawa pasukan macam-macam, datang sendiri menemui Raja Abraha ketika itu. Begitu Abdul Muttalib datang, Anda bisa bayangkan kewibawaan kakeknya Nabi Muhammad SAW. Raja Abraha itu duduk di singgasananya, langsung turun duduk di bawah bareng sama Abdul Muttalib. Kemudian tanya, apa yang kamu mau? Kata Abdul Muttalib, saya datang ke sini, saya akan meminta ternak-ternak yang kalian rampas.
itu akan saya minta. Kata Abraham, loh, saya ini mau ngancurin Ka'bah loh, kok kamu enggak membela Ka'bah? Enggak, ternak-ternak yang kamu rampas itu punya saya, punya teman-teman saya ngurusi. Saya minta lagi, loh, saya ini mau ngancurkan Ka'bah. Ka'bah yang mau kamu ganggu ada pemiliknya. Kalau kamu macam-macam, pemiliknya nanti yang akan turun tangan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abraha karena kagum dengan kewibawaannya, serahkan semua yang sudah dirampas, dikembalikan lagi semuanya. Kembalikan lagi, Abdul Muthalib kemudian bilang, ini pasukan enggak ada yang bisa menghentikan, terlalu kuat. Kita pergi aja, karena itu Mekah itu kan dulu banyak gunung-gunung. Jenengan yang mungkin haji 20 tahun lalu, 30 tahun lalu itu masih bisa lihat, di Mekah itu banyak sekali gunung-gunung begitu. Itu pergi ke gunung, selanjutnya nanti insya Allah kita doa semoga Ka'bah dilindungi sama Allah Ta'ala. Gak lama, akhirnya Abraha datang, ketika itu gajahnya yang paling besar namanya Mahmud. Namanya? Mahmud. Ada yang namanya Mahmud di sini? Sama kayak nama gajah berarti. Ini saking namanya, kebetulan namanya Mahmud ini diajak ke Mekah gak mau. Diajak ke arah Ka'bah gak mau, tapi lu putar balik jalan. Tapi kalau maju ke Ka'bah gak jalan-jalan Mahmud ini. Diajak ke Ka'bah gak jalan, dipecut gak jalan, masih macam-macam, kasih balsem mungkin kalau perlu. Gak jalan-jalan Mahmud ini. Tapi kalau putar balik jalan. Akhirnya udah Mahmud ini biarin pergi. Pasukan gajah itu kemudian berangkat, maka Allah Ta'ala menurunkan burung ababil. Satu burung itu membawa batu dari neraka. Satu burung membawa tiga batu. Satu di paruh, dua di cakarnya. Dua di cakarnya. Itu raja pasukannya Abraha itu, mereka itu pakai baju perang yang di bagian kepala itu ada bulatannya begini. Ada bulatannya begini. Ada bulatannya begini. Itu sama burung ababil, batunya diletakkan pas di tengah-tengah bulatannya ini. Itu begitu kena langsung tembus sampai bawah. Langsung tembus sampai bawah. Jangan tanya, mati apa enggak, Beb? Ya jelas. Batu dari neraka kok. Tembus dari kepala sampai ke bawah. Mati. Nah, semuanya kena batunya itu. Semuanya kena batunya itu. Yang unik, yang enggak kena batu cuma satu orang. Siapa? Raja Abrahanya. Raja Abrahanya. Jangan pikir, wah, geseng ampuh dewe berarti. Yang paling sekti. Raja Abraha itu enggak kena batu, tapi kena radiasi panasnya batu. Sehingga kulitnya itu ngelupas. Kulitnya itu ngelupas sampai dia lihat dari luar, sampai dia bisa lihat jantungnya sendiri. Setelah itu mati. Artinya bukan paling ampuh, paling besar siksanya. Yang lainnya kan tes mati. Mati itu enggak ngambekannya, enggak sempat itu kata itu. Batu kon rokok kok. Tes langsung mati. Ambekannya enggak sempat itu. Tapi Abraha mesti ngerasakan sakit yang berkepanjangan. Ya kadang-kadang gitu. Allah Ta'ala itu gitu, innallaha la yumli lidh-dhalim wa idza akhadhahu lam yuflithu. Allah Ta'ala itu kadang-kadang ngasih orang zalim dibiarkan, tambah zalim, tambah zalim, tambah zalim, tambah zalim. Nanti sekalinya sama Allah Ta'ala diambil apa yang dia miliki, diambil kekuatannya, diambil kekuasaannya, enggak disisakan sama sekali sama Allah Ta'ala. Makanya jangan suka zalim sama orang. Apalagi kezaliman, ini kezaliman kekeluargaan ini. Apa? Ngambil harta warisan. Hati-hati. Orang ngambil harta warisan itu zalim iya, memutuskan silaturahmi iya, durhaka sama orang tua juga iya. Pengen tiga dosa besar, satunya aja sudah bisa buat orang masuk neraka, terkumpul dalam satu perbuatan. Apa? Curang dalam urusan warisan. Na'udzubillah min. Hati-hati. Kamu kalau sekali diambil sama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menegakkan keadilannya karena kezalimanmu,
enggak akan ada hidup yang menyenangkan lagi untukmu. Bahkan setiap hembusan nafasmu kamu bisa merasakan kesakitan. Wallahualam min. Hati-hati, jangan suka Allah zalim. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pasukan Gajah selesai. Nah, di tahun itu pula lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Rasulullah SAW itu, ibunya Nabi Muhammad SAW itu hamil enggak pernah ngerasakan berat. Tidak pernah merasakan berat. Namanya ibu zaman sekarang tuh kalau hamil kok kroso enteng, itu berarti bayinya mati di dalam, Pak. Itu harus diperiksa. Ada tanda-tanda ini enggak pernah ngerasakan berat sama sekali, enteng, dan sering mimpinya mimpi yang bagus-bagus. Mimpinya mimpi yang bagus. Bagus, sampai akhirnya datanglah suatu malam. Makanya pendapat yang masyhur kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di malam hari. Yang masyhur itu di malam hari. Ada riwayat pula di sana, tapi yang masyhur di malam hari. Ketika datang satu malam itu, maka semua kekuatan yang dianggap punya nilai mistik di dunia ini itu hancur. Pilarnya Kisra hancur. Pilarnya Kisra itu hancur. Pilarnya Kisra hancur. Api yang disembah, api ini tidak pernah padam. Hancur. Mati padam apinya. Ada danau enggak pernah surut. Surut itu. Dalam kondisi seperti itu, semua kekuatan dunia itu dipaksa tunduk. Berhala-berhala itu jatuh, berjatuhan berhala-berhala itu. Yang di sini ada cuma berjatuhan. Dalam kondisi seperti itu Allah Ta'ala mengumumkan semua malaikat harus hadir dan menyaksikan. Setan diikat, lempar ke laut. Maka setan itu paling susah kalau ada maulid Nabi. Setan itu disakiti kalau ada maulid Nabi. Kalau ada orang berbahagia dengan maulid Nabi kok ada yang susah. Kalau khawatir ini koncone setan ini. Ya betul, dulu setannya susah ketika Nabi dilahirkan, marah, diikat, dilemparkan ke. Nah, zaman sekarang kok ada orang berbahagia dengan kelahiran Nabi, kok ada orang yang susah? Oh ini tidak boleh, ini begini. Padahal tonggonya berbahagia dengan kelahiran anaknya, dimaklumi. Tonggonya dapat nikmat, naik jabatan, dimaklumi, berbahagia. Tongkonya punya rumah baru, dimaklumi, berbahagia. Lah orang kelahiran Nabi Muhammad gak boleh bahagia. Apa nikmat yang kita dapatkan yang lebih tinggi daripada nikmat kita jadi umatnya Nabi Muhammad? Gak ada. Nikmat dunia ini semua gak ada. Ini nikmat jadi umat Nabi Muhammad, dunia akhirat kita dapat keuntungannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, di malam itu perempuannya ada di situ Aminah, ibunya Nabi Sallam. Ada pula Syafa itu salah seorang yang membantu proses kelahiran Nabi. Syafa ini ibunya Abdurrahman bin Auf. Ada di situ Syafa. Ada pula di situ wakilnya Thuwaibah ini budaknya Abu Lahab. Nanti yang akan saya ceritakan, Abu Lahab tidak ikhlas ini tadi loh. Thuwaibah. Ada pula di situ ada riwayat atau Ummu Aiman, ada riwayat lagi Fatimah. Itu ada beberapa perempuan di situ. Ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka itu muncul bersinar. Kata Syafa, saya tidak lihat apa-apa ini, di rumah ini. Illa nuron, kecuali cahaya. Bahkan bintang itu datang hampir kayak mau jatuh di pangkuanku. Oh, cahaya penuh dengan cahaya. Anda bisa bayangkan cahayanya Nabi itu sampai kelihatan terangnya gedung-gedungnya orang Romawi di wilayah Syam. Gedungnya orang-orang Romawi di wilayah Syam. Kenapa kok sampai kelihatan di wilayah Syam? Satu, kekuasaan Islam nanti akan sampai ke wilayah Syam. Yang kedua, akhir zaman nanti tanda-tanda kiamat, nanti terbunuhnya Dajjal, perangnya Dajjal dengan Nabi Isa dan Muhammad, itu di wilayah Syam semuanya. Nanti perangnya itu nanti semuanya ada di wilayah Syam. Itu terangnya sampai menerangi ke situ. Maka saat itu
lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keberuntungan kita semuanya itu dimulai dari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu, saat itu Thuwaibah langsung datang ngasih kabar ke Abu Lahab. Abu Lahab, keponakanmu sudah lahir. Apa anaknya? Anaknya laki-laki. Anaknya laki. Abu Lahab tahu enggak kalau ini nabi? Tahu enggak kalau ini calon nabi? Enggak tahu. Tahu enggak kalau ini asyrafu khalqillah? Enggak tahu. Tahu enggak kalau ini manusia yang dimuliakan Allah? Enggak tahu Abu Lahab. Tapi senang. Abu Lahab senang dengan kelahirannya si bayi laki-laki. Tapi bayi laki-laki ini ternyata adalah afdhalul khalqillah, asyrafu khalqillah, Rasulullah, Habibullah. Ini Nabi Muhammad SAW yang lahir. Maka senangnya Abu Lahab walaupun tidak ikhlas. Ikhlas apa tidak senangnya? Apa karena Nabi? Senangnya Abu Lahab walaupun tidak ikhlas, tetap Abu Lahab itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kan kita sering dengar orang sholawat tuh masih tidak ikhlas tetap kabul, enggak? Apalagi kalau ikhlas gitu loh. Dan terus akhirnya tidak ikhlas terus akhirnya. Apalagi kalau sholawat walaupun tidak ikhlas tetap kabul, itu memang dasarnya ya karena ini. Dasarnya ya karena ini. Karena ini. Sekarang gini, gini. Yuk, kita sekarang ngaji sedikit, insya Allah kita semua dapat ilmu barokah manfaat. Kok bisa tidak ikhlas tapi dapat pahala? Gitu? Kok bisa tidak ikhlas tapi mendapatkan pahala? Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Saya kasih contoh. Saya kedatangan tamu. Ini perumpamaan. Saya kedatangan tamu. Tamu saya buka, tak inguk sih, tak intip dari cendela, ketok, kupluk miring. Saya ini zaman sekarang enggak perlu pakai ilmu kasyaf-kasyafat. Ini kalau ada bapak-bapak ini datang pengajian, kok kupluk miring, satu di antara dua. Kakean damuk bojone, tindak ya kakean utang. Telah apa betul? Pelaku-pelaku bersuara semua akhirnya. Wek kupluk miring jelas, kaya ndak diamuk ya utangnya akeh reso nyaur iki. Kelihatan, potongan ngutang terus ketok. Potongan ngutang ini. Tamu tapi saya bukai, saya suruh masuk. Cerita tamunya, tahu ndak tamu yang cerita apa? Tamu yang cerita muji-muji anak saya. Oh itu anak kamu, wahai Muhammad, Masya Allah, ngajinya pinter, akhlaknya bagus. Dipuji-puji anak saya selaku bapak cinta sama anakku dipuji. Seneng apa enggak? Terus dia ngutang. Kira-kira saya kasih apa enggak? Kasih. Padahal saya sudah tahu mujinya itu enggak ikhlas. Kenapa? Karena mau ngutang. Tapi karena cintanya saya sama anak saya, enggak ikhlasnya itu saya toleransi. Nggak ikhlasnya itu saya toleransi. Kenapa nggak ikhlas saya toleransi? Karena saya cinta dengan anak saya. Betul Habib Husin. Insyaallah. Kasih jalan nggak usah salaman, nanti salamannya terakhir aja. Ya, kasih jalan nggak usah salaman, nanti salamannya terakhir aja. Ya, sholawat ala Nabi Muhammad. Yes. Yang nggak salaman lo dungake utangi lunas. Nah, sing salaman utangmu tambah akeh bariki. Ya, betul. Ibu sini beserta rombongan, betul Bib? Ya. Nah, ya. Lanjut ya. Masih ingat tak? Jadi, orang ini muji anak saya ikhlas apa enggak? Ikhlas enggak dia muji anak saya? Enggak. Tapi ketika dia ngutang, saya kasih. Kenapa? Karena saya toleransi ketidakikhlasannya karena saya senang dia sudah mau muji anak
saya. Dia mensifatkan anak saya dengan kebaikan, saya senang. Makanya ketika dia kemudian menyampaikan pujian walaupun tidak ikhlas, ya tidak apa-apa, yang penting aku duit-duit, ya tak utangi. Tahu tidak cintanya kita sama anak kita, tidak ada apa-apa yang dibandingin cintanya Allah sama Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang sedikit aja dia mengupayakan pengagungan, penghormatan pada Rasulullah, ikhlas tidak ikhlas, Allah Ta'ala tidak lihat niatnya, Allah Ta'ala lihat perbuatannya, dia mengagungkan kekasihku, ada balasannya. Itu loh, makanya ulama itu wasilah paling top itu salawat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditoleransi, ketidakikhlasannya itu ditoleransi. Kenapa? Karena cintanya Allah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, makanya hewan rahimakumullah, luar biasa hormat sama Nabi, muji Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pahalanya luar biasa. Orang itu asalkan ndak hasud aja, ndak hasud. Kalau sudah hasud, ingkarul hak, kibir, hasud, sombong sama hasud, gak ada obatnya. Itu gak ada? Gak ada obatnya. Ada tiga yang gak ada obatnya. Ada tiga yang gak ada obatnya. Satu, sakit campur tua. Dua, fakir campur males. Fakir sregep, ini obatnya, insya Allah sosuki. Fakir males, bendino isine mong khoyal tok. Engkau nih aku duit sak triliun kita kayak 100 M. Duitnya nanti, wallahu a'lam. Itu namanya KSM, khayalan si miskin. Itu ada obatnya. Yang kedua, memusuhi, tapi karena tidak ada obatnya. Itu tidak ada obatnya. Orang dengki mau diapakan, mau dipuaskan dengan cara apa? Kalau orang salah paham, kasih pengertian, insya Allah dia akan mengerti. Tapi kalau orang dengki tidak mungkin bisa kita puaskan kecuali harus dengan kehancuran kita. Artinya enggak ada obatnya. Semua orang yang berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW, tanpa ada kedengkian, tanpa ada kesombongan, insya Allah hidayah akan masuk dalam dirinya. Ada yang karena dengar ucapannya Nabi? Ada dengar ucapannya Nabi masuk Islam? Ada yang karena lihat wajahnya Nabi Muhammad? Itu Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi. Ketika lihat Nabi Muhammad SAW, lihat, oh, aku lihat wajahnya bukan wajah pendusta ini. Masuk Islam akhirnya. Ini Abdullah bin Salam, ini pendeta Yahudi masuk Islam, datang sama Nabi SAW, gak lama datang orang Yahudi. Kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, orang Yahudi ini wataknya pengkhianat. Kemudian saya itu kata Nabi SAW, kamu coba ngumpet Abdullah bin Salam, orang Yahudi masuk. Kemudian tanya, gimana pendapatmu tentang Abdullah bin Salam? Oh, khiyaruna ibnu khiyarina, orang baik kami, anaknya orang baik kami. Gimana kalau dia masuk Islam? Oh, enggak mungkin. Enggak lama keluar Abdullah bin Salam, saya sudah masuk Islam. Langsung balik, kamu orang terburuk di antara kami, anaknya orang terburuk di antara kami, sampai bapak yo kena. Tidak cuma anaknya, dok. Orang kalau lihat Nabi Muhammad SAW, tidak ada dengki, tidak ada sombong, insya Allah rata-rata hidayah masuk dalam hatinya. Rata hidayah masuk dalam hatinya. Tapi lihat Nabi Muhammad SAW, dengki, sombong. Abu Jahal itu, panggilannya Abul Hakam. Fir'aun hadil umat, Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal itu, kriminalnya ngalahkan Fir'aun. Ya, kriminalnya ngalahkan setan, ngalahkan iblis, ngalahkan Fir'aun. Loh kok bisa? Iya, bayangkan. Ketika Nabi SAW itu mau hijrah. Itu kan iblis kan datang nyamar. Saya Syekh dari Najd. Orang tua dari wilayah Najd. Saya punya usul-usul bagus, saya dengar kamu rapat, jangan sampai kamu kehilangan usul bagus dari saya. Ini ada yang usul gini, kata iblis, enggak bisa usul. Gimana kalau kita bunuh Muhammad? Enggak bisa, nanti Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib marah. Gimana kalau Muhammad kita biarkan? Keliru. Ini semua yang jawab iblis. Jadi akhirnya rapat diambil alih sama iblis. Jadi iblis rupa menungso sama iblis menungso asli ini. Komplit kumpul jadi satu. Tapi akhirnya sebagian dapat hidayah masuk Islam. Nah, ketika itu
Gimana kalau Muhammad kita biarkan? Kata Iblis, enggak bisa. Enggak bisa. Gimana kalau ini? Iblis ngomong, enggak bisa, enggak bisa. Sampai akhirnya Abu Jahal punya usul. Saya punya usul yang kamu semua enggak akan ada yang kepikiran ini. Apa? Gini aja, kalau yang bunuh Muhammad satu orang, ya pasti akan dibalas. Gini aja, siapkan 10 pemuda dari 10 suku yang berbeda, kasih pedang, tusuk Muhammad bareng-bareng. Kalau mau, kalau seandainya itu nanti Muhammad akan balas dendam, enggak akan bisa. Kenapa? Lawannya terlalu banyak, 10 suku. Kalau minta tebusan, paling minta 100 ekor unta, bagi satu suku 10 ekor, selesai. Iblis bilang, oh iya ini usulmu bagus. Iblis enggak kepikiran, Abu Jahal kepikiran. Apa enggak lebih iblis daripada iblis ini? Fir'aunu hadhil ummah, musuhnya orang hebat itu pasti hebat. Fir'aun itu ketika mau tenggelam itu sempat beriman kepada Tuhannya Bani Israel, sampai akhirnya malaikat Jibril kasih air sebanyak-banyak ke mulut Fir'aun. Kenapa? Saking rahmatnya Allah, malaikat Jibril takut Allah ngampuni Fir'aun. Akhirnya, wah ini bahaya, ini kasih air banyak ini Fir'aun. Abu Jahal sudah mau mati, mesti sombong, nantang Nabi Muhammad, udah mau tinggal disembelih. Fir'aun hadil ummah gitu Abu. Ini Abu Jahal, Abu Jahal, Abu Jahal itu namanya sebenarnya Abul Hakam. Bapaknya kebijaksanaan. Bapaknya kebijaksanaan. Kenapa kok sampai jadi Abu Jahal? Bukan karena kebodohan, bukan. Karena kebencian dan kedengkiannya sama Nabi Muhammad hingga hilang kecerdasannya. Makanya benci, dengki itu ngilangkan akal sehat. Ngilangkan akal sehat. Orang yang musuhi Nabi hilang akal sehatnya. Begitu juga orang yang musuhi para kekasih Allah. Orang itu kalau musuhi para kekasih Allah Ta'ala, hati-hati. Man adzalna wa harabna asaluh baliyah yusibu aglu khobal. Orang itu kalau memerangi para wali-walinya Allah bisa kena bala, dan antara balanya apa? Yusibu aglu khobal, akalnya itu jadi enggak sehat. Akalnya jadi enggak sehat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini Abu Jahal itu enggak mungkin enggak mengakui Nabi Muhammad. Bayangkan Abu Jahal itu pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu tersesat. Nabi tersesat, ketika itu pengkhatikan gunung-gunung. Tersesat, akhirnya Nabi lagi tersesat itu ketemu sama Abu Jahal. Nah, kata Abu Jahal, kamu saya antar pulang. Siapa? Ini ponakannya Abu Thalib, cucunya Abu Thalib. Udah, kamu saya antar pulang. Ini Nabi Muhammad sama Abu Jahal diletakkan di belakang, di belakang unta. Jadi Abu Jahal di depan, Nabi Muhammad, Abu Jahal di depan, Nabi Muhammad di belakang. Untanya enggak mau gerak. Untanya enggak mau gerak. Unta aja cinta sama Nabi Muhammad. Dipindah ke depan Rasulullah SAW, jalan, untanya mau gerak. Abu Jahal kaget, enggak, pindah belakang lagi. Pindah belakang lagi, enggak gerak lagi untanya. Sampai pindah ke depan lagi, baru akhirnya untanya mau bergerak. Ketika itu Abu Jahal mengatakan, ini tahu enggak, ini ponakanmu ini saya taruh belakang, untanya enggak mau gerak. Itu sudah menyaksikan kehebatannya Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal ini pernah ditanya waktu itu, Abul Hakam, tidak ada orang, sekarang tidak ada orang. Muhammad Nabi apa bukan? Abu Jahal, ya kan dia tidak pernah bohong. Lah iya, iya. Nabi apa bukan? Ya kan tidak pernah bohong. Lah iya, ini Nabi apa bukan? Ya, Nabi. Lah kok kamu tidak mengakui? Wah ya tidak. Kita sama keluarganya dia kan saingan. Bayangkan sekarang keluarganya dia buat A, kita buat A. Keluarganya dia buat B, kita buat B. Sekarang keluarganya dia buat Nabi. Maksud kita mau ngaku Nabi juga? Enggak mungkin, bebek kita ingkari aja. Jadi orang itu kalau ada dengki, enggak bisa dapat hidayah. Ada benci, enggak bisa dapat hidayah. Tapi orang-orang yang enggak ada dengki, enggak ada ini, insya Allah dapat hidayah dari Nabi Muhammad SAW. Apalagi orang yang dalam hatinya masih mau mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Orang yang masih mau mengagungkan Rasulullah SAW, insya Allah akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah ada Yahudi biasa khidmat sama Nabi, anak-anak. Lihat, ketika Nabi SAW, ketika anak ini sakit akan wafat, Nabi datang, Nabi jenguk.
sama Nabi disuruh masuk Islam. Ayahnya bilang apa? Ati Abul Qasim, turuti Abul Qasim. Mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk Islam. Pernah khidmat sama Nabi, ada aja jalan hidayahnya. Jadi orang udah enggak ada hormat sama Nabi Muhammad. Enggak ada ta'zim sama Rasulullah SAW. Enggak ada penghormatan sama Nabi. Itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu guru kita semua yang pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, dalam satu kitabnya beliau ngutip pendapat orang, kalau ada yang mengatakan sya'arun nabi itu rambutnya nabi, pakai isim tazghir, pakai isim tazghir, isim tazghir, isim tazghir dibilang ada dalam bahasa Arab isim tazghir, abdun hamba, ubaidun hamba kecil, kitabun buku, kutaibun kitab kecil. Nah ini kalau ada orang bilang syu'airun nabi, rambutnya nabi tapi pakai isim tazghir, apa kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Faqad kafar, dia sudah kafir. Hadza ini loh, ulama itu mendidik tarbiyah, mendidik akhlak pada Nabi Muhammad SAW sampai seperti itu. Dan kita semua insya Allah jadi orang yang mendapatkan keberkahan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita doakan guru kita utamanya Habib Mustafa bin Muhammad Ba'ud, panjangan usia beliau, kesehatan wa afiat. Begitu juga Habib Zainal Abidin bin Muhammad Ba'ud, semua para habib, para kiai Abbas dan semuanya yang hadir. Ya Rabb ya Allah, semua yang hadir kabulkan hajatnya. Jadikan kita semua di sini dapat pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb ya Allah, jangan ada satu pun yang kumpul di tempat ini melainkan ketika pulang Engkau ampuni semua dosanya. Engkau terima semua amal kebaikannya. Engkau catat mereka sebagai orang yang beruntung dunia wal akhirat. Ya Rabb ya Allah, jangan ada satu pun di antara kami Engkau nyatakan jadi orang yang celaka. Rubah nasib kami jadi orang yang beruntung. Rubah nasib kami dari orang yang mendapatkan berkah. Rubah nasib kami jadi orang yang mendapatkan kelonggaran. Ya Rabb ya Allah, berkat Habibuna Muhammad SAW. Ya Rabb ya Allah, penuhi hati kami dengan keimanan, penuhi hati kami dengan mahabbah, penuhi hati kami dengan ta'zim. Ya Rabb ya Allah, jadikan cinta Nabi ini ada dalam hati kami dan dalam hati anak-anak kami semuanya. Jadikan kami dan anak-anak kami pecinta Nabi Muhammad, orang yang mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb ya Allah, sebagaimana kami hadir maulid demi maulid satu tempat-tempat yang lain, Ya Rabb ya Allah, izinkan kami menatap wajah Nabi Muhammad dalam keadaan beliau ridha kepada kami semuanya, ma'lutuf wal afiyah di dunia ini dan di akhirat nanti. Ya Rabb ya Allah, jadikan kami menatap wajah yang termulia yang pernah Engkau ciptakan di alam ini. Ya Rabb ya Allah, jadikan kami pantas memandang wajah beliau, ma'lutuf wal afiyah, berikan kami semuanya kesehatan, keselamatan, keberkahan. Siapapun yang sedang sakit yang operasi dari Allah Ta'ala, lancarkan semua prosesnya. Dan siapapun yang punya hajat Allah Ta'ala kabulkan hajat, yang punya hutang lunaskan hutangnya. Rumah tangga kita jadikan sakinah mawaddah warahmah. Turunkan kita soleh dan soleh, dan di akhir usia kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Dari saya cukup sekian. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.